Senyap. Duniaku sepi. Bahkan saat ibuku bersenandung, aku pun tak mengerti. Dan tentu saja aku tak tahu saat ada seseorang yang masuk tengah malam dan menindihku, dan aku tidak bisa mendengar, dan aku tidak bisa meronta. Mulutku ditutup dan dibungkam. Kemudian aku jatuh ke lantai dan dia menarik bajuku dan memukulku. Aku pernah ingat sebuah film yang diceritakan oleh teman di panti. Bernama Kakak Dwi. Dia bercerita tentang kekerasan. Dan rasanya aku marah. Aku menahan marah dan aku meronta. Dan diperkosa itu sangat melelahkan. Fisik dan juga jiwa. Aku tidak bisa meronta sebab aku kehilangan tenaga.